Dari komunitas hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam rangka Women's Energy. Jadi hari ini kita akan berjalan-jalan menggunakan busway dan kami akan dari pemerintah Provinsi Jakarta akan menunjukkan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Bina Marga bahwa kawasan Sudirman Tamrin sudah layak ya, aman dan ramah untuk kita semuanya, khususnya buat kaum ibu dan pandangan dari teman-teman dari Bisa Juga kita akan buktikan di kesempatan malam hari ini. Diperhatiin lagi, jadi kayak kemana-mana juga nyaman juga kan. Saya pengen kedua pelayanannya itu istilahnya tidak disabilitas saja, tapi masyarakat umumnya bisa menikmati keamanan, kenyamanan kota Jakarta. Harapanku ya mungkin untuk kedepannya lebih inklusif lagi mungkin, dan ini dilaksanakan di lebih banyak bagian kota. Jadi semakin banyak orang yang jalan kaki karena jalan kaki itu sehat. Dan Jakarta itu sebenarnya kalau malam-malam cantik banget gitu. Sayang banget orang-orang nggak bisa ngelihat ini. Gara-gara orang-orang biasanya kalau malam-malam Jakarta tuh pakai mobil, macet-macetan gitu kan. Banyak sekali yang dari saya mencatat, mulai dari unit bus itu sendiri. Jadi nanti pada saat masyarakat untuk membeli atau pengadaan